Jose Wilson. Sekarang bisa bilang 5 gol dari 10 pertandingan. Halo dulur, jumpa lagi di Kabar Bonek Persebaya. Ya apa kabarmu dulur, pasti api-api ae soale Persebaya menang. Ya, Persebaya sukses meneruskan catatan kemenangan di BRI Liga 1 2021. Tim Bajul Ijo berhasil unggul 2-0 atas Persiraja Banda Aceh dalam laga pekan ke-10 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu 31 Oktober. Gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Alwi Slamet di menit ke-8 dan Josh Wilson di menit ke-51 melalui titik penalti. Saat peluit pertandingan ditiup, kedua tim sama-sama berusaha langsung membangun serangan. Jual beli serangan pun terjadi sejak menit-menit awal. Ketika laga memasuki menit ke-8, Persebaya berhasil membuka keunggulan menjadi 1-0 untuk Persebaya. Bukan dari striker Persebaya Josh Wilson, tapi gol pertama tersebut dicetak oleh Alwi Slamet. Aksi liak-liuk Alwi Slamet di kanan lapangan dan diakhiri dengan tendangan menukik yang sukses menghindarkan jala gawang Persiraja Banda Aceh. Tertinggal 1-0, Persiraja Banda Aceh berusaha mengejar ketinggalan. Penampilan Josh Wilson sebenarnya tak terlalu buruk. Dia beberapa kali mendapatkan peluang emas namun belum menjadi gol untuk Persebaya. Jelang babak pertama berakhir, Josh Wilson yang berada di dalam kotak penalti mampu menyambut umpan dari Reva Adi Utama. Sundulan lemah dari Josh Wilson masih mampu diamankan Aji Bayu, kiper Persiraja Banda Aceh. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk sementara menjadi keunggulan Persebaya Surabaya. Memasuki menit ke-51, Persebaya mendapatkan hadiah penalti setelah pemain Persiraja Banda Aceh melakukan handball di area terlarang. Berawal dari tendangan Akbar Firmansyah yang tak mampu diselamatkan penjaga gawang Persiraja, bola dianggap handball terlebih dahulu oleh wasit yang memimpin pertandingan. Josh Wilson yang menjadi eksekutor sukses membobol gawang Persiraja Banda Aceh. Skor pun menjadi 2-0 untuk Persebaya. Baru mencetak gol untuk Persebaya, Josh Wilson terpaksa ditarik keluar di menit ke-57 karena mengalami cedera di kaki kanannya. Ia digantikan oleh John Yoga saat itu juga. Sebenarnya cukup disayangkan atas cedera Josh Wilson kali ini karena penampilannya tengah menjadi sorotan di lini depan Persebaya. Kemungkinan dengan gol tersebut, Wilson bisa menambah kepercayaan dirinya untuk mencetak gol bagi Persebaya. Setelah tekanan mencetak gol yang dialaminya sebagai striker asing Persebaya yang penampilannya masih dirasa kurang sangat besar oleh para supporter Persebaya. Namun sayang cedera yang dialaminya setelah mencetak gol membuatnya harus beristirahat lebih cepat dari rekan-rekannya. Semoga cederanya tak terlalu serius. Mari kita dukung Josh Wilson agar penampilannya semakin meningkat.
Mungkin dia tidak bisa menggantikan gaya striker David da Silva yang selalu sukses mencetak gol. Tapi kita harus yakin dia mampu menjadi mesin gol Persebaya yang terbaru dengan gayanya sendiri. Oke dulu, terima kasih, dukung terus channel Kabar Bonek Persebaya agar terus berkembang dan menyampaikan update terbaru berita tentang Persebaya dan sepak bola Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentarmu. Salam satu nyali wani.